Kuasa kuda. Kuasa kuda lagi. Kuasa kuda lagi. Kuasa kuda. Nani? Eh, silap. Kuasa kuda. Banyaknya Max Racing bagi. Jom kita tengok apa yang dia orang bagi kat Zik ni. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada geng-geng MG3 Hub. Hari ini memang Zik amat terkejut sebabkan Max Racing hantar 4 kotak untuk Zik unboxing. Jadi wow, apakah 4 kotak ini? Kita kena tengoklah sampai habis. Zik nak unboxing satu-satu kotak ni untuk korang. Paling penting sekali, Zik nak berterima kasih kepada Max Racing kerana mereka yang sponsor Zik untuk full stage exhaust. Apa itu full stage exhaust? Nanti Zik akan terangkan kepada korang. Zik siap dapat free gift lagi ya kat sini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Max Racing kerana merealisasikan impian Zik untuk memiliki full system exhaust. Ya Allah, memang Zik gembira betul hari ini. Kenapa Zik suka produk Max Racing ni? Ini disebabkan diorang ada hantar satu barang kat Zik untuk buat honest review. Kalau Zik dapat barang dari sponsor daripada mana-mana, memang Zik akan buat honest review. Dan Zik takkan berat sebelah pada produk mana-mana sebab memang Zik pakai dan Zik nak sharekan kepada korang supaya benda tu betul-betul baik ataupun betul-betul buruk. Jadi kalau korang tak percaya, sampaikan Zik pergi dyno sendiri A intake untuk Max Racing tu. So diorang bagi Zik A intake dan Zik pergi dyno sendiri A intake untuk tengok betul ke dia boleh tambah banyak horsepower, sebanyak 12 horsepower. Kalau korang nak tengok dia punya bukti, korang boleh tengok dekat kad atas ni. Jadi disebab video yang Zik review tentang A intake dan juga video Zik buktikan bahawa A intake ni berkesan, diorang bagi lagi Zik full system exhaust ini untuk Zik buat review dan juga Zik tengok dyno lagi sekali. Okey, setakat ni kereta Zik, Zik pakai hanya stage 1 daripada Max Racing, iaitu dia punya A intake. Bukannya full exhaust. Zik punya exhaust system ni memang kira macam palatau lah. Memang campur aduk apa benda semua Zik buat kepala sendiri. Zik tak ada buat R&D ke apa. Zik try je. Banyak kali try, letak itu, letak ini. Masa tu Zik tak kenal lagi Max Racing. Bila kenal Max Racing ni, baru Zik tahu diorang dah R&D untuk Myvi Gen 3. Diorang ada juga beli Myvi Gen 3 untuk buat R&D khusus untuk Myvi tersebut. Korang tak perlu ragu-ragu lagi tentang dia punya sistem. Memang Max Racing ni dah buat R&D semua, korang dah tak perlu risau. Jangan jadi macam Zik. Pergi try macam-macam, dah bazir beribu-ribu dah. Tapi disebabkan bazir ribu-ribu telah Zik dapat sharekan kepada korang setup-setup exhaust. Okay, jadi banyak pula Zik bebel kan? Kita bukannya nak dengar Zik bebel. Kita nak unboxing tiap-tiap box ni. Jadi Zik akan unboxing yang kecil dahulu. Lepas tu yang dua ni dan juga yang besar. Okay, jom kita unboxing. Okay, jadi video installation dan juga video untuk review nanti kita buat yang lain. Ini adalah video untuk unboxing sahaja. Alright, kita pergi ke box yang pertama. Jom kita tengok apa yang Max Racing ni bagi. Ini dia guys, resonator. Ini resonator ni, kita panggil dia stage 2 lah. Dia akan ada resonator dan juga muffler untuk sistem exhaust dekat Myvi korang. Okay, jadi muffler nanti dia ada 3 pilihan. Korang boleh pilih. Resonator dia memang bagi satu ni lah, memang untuk Myvi korang. Resonator ni dia akan letak dekat tengah. Korang boleh tengok welding dia, memang cantik eh. Memang kemas. Harga untuk resonator ni, tak silap Zik, RM100 lebih. Zik tak pasti. Zik akan bagi link untuk korang tengok dekat website. Korang boleh tengok kat sini. Dia punya ada dalam resonator dia. Dekat tepi tu ada lubang-lubang. Lepas tu kat tengah dia ada macam sarang honeycomb. Tak adalah sarang honeycomb. Dia macam filter tengah tu. Alright, lepas kita pergi ke next kotak. Okay, kotak seterusnya guys. Seterusnya kita nak tengok apa yang dalam. Hmm.
Uish, ini muffler hash flow system guys. Ya Allah, Zik dapat juga memiliki hash flow ni. Memang Zik teringin sangat hash flow ni guys. Uish, yang ni dia punya type dia adalah M155MY. Ini kalau Zik letak kat belakang ni, bumper GT Zik tu kat belakang ada lubang sikit kan. Kalau letak tu memang confirm belanja guys. Uish, memang Zik. Tak sabar nak pasang. Geram. Okay, jadi untuk muffler ni, kita ada tiga jenis. Satu yang ni lah, H-Flow System. Lepas tu kita ada R500MY. Yang tu G-Flow System lah nama dia. Dia punya bunyi tu sporty aggressive sound. Lepas tu kita ada lagi satu, R555MY muffler. Tu adalah muffler straight flow. Bunyi dia katanya macam V6 rumble sound. Yang ni adalah moderate sound lah. Zik memang suka moderate sound. Zik tak suka bunyi bising-bising sangat. Nanti orang cakap bunyi bising tapi kereta tak pergi. Tak tahulah orang cakap lah, bukan Zik cakap kan. Okay, ini adalah box yang ketiga ya guys. Box yang ketiga, kita nak buka tengok apa. Untuk stage tu kita dah complete. Zik tak tahu lah yang ni apa dia. Zik nak try buka. Tengok. Ya Allah, Zik dapat ni ha. Exhaust tip guys. Exhaust tip forged carbon. Max Racing punya brand. Korang boleh tengok tu dia punya warna gold tu. Memang cun dia punya forged carbon tu. Forged carbon. Kita release satu ni forged carbon. Yang ni adalah 4 inci ya guys. Memang Zik pakai 4 inci. Dia punya ni memang mengancam ya guys. Memang cun. Okay, untuk harga ni, untuk yang ni dia bagi dengan ni sekali adalah harga dia RM250 dengan 240. Tengok pada saiz lah korang pilih. Dia ada 3.5 inci, 4 inci. Ikut korang lah korang nak pakai berapa inci. Macam Zik, Zik pakai 4 inci sebab Zik nak nampak dia besar sikit. Ada dimelazakan, ada dimenyelerakan. Okay, next kita ada dia punya extractor . Ni extractor dia guys. Okay, nak buka jap. Lawanya extractor dia guys. Korang tengok ni. Mantul. Mantap. Mantap termantap guys. Bak kata auk. Mantap termantap guys. Mantap mantap. Korang tengok ni dia punya ni. Welding dia si ada ni lah, Max Racing Exhaust. Letak ni memang belanja lah. Korang tengok ni welding, kesan welding ni nampak macam titanium. Memang cun guys. Ini harga RM560 tak silap Zik. Harga daripada website Max Racing. Okay, untuk semua harga daripada website Max Racing, postage tu dia ada kira lain tak silap Zik. Kalau postage nak free, Zik tak pastilah. Tapi dia ada harga lain untuk postage. Lepas tu, bila korang dapat barang-barang ni, korang boleh pergi ke dealer dia lah untuk pasang. Alright guys, kita pergi ke kotak yang terakhir. Ini kotak yang paling besar ya guys. Ini Zik rasa adalah dia punya Stage 3 Plus. Ini adalah baru launch daripada Max Racing Stage 3 Plus. Dulu dia ada Stage 3 saja. Sekarang dia ada Stage 3 Plus guys. Okay, jadi inilah dia. Zik rasa ini satu inisiatif yang bagus lah untuk Max Racing disebabkan Zik pernah bagi feedback kepada Max Racing mengatakan bahawa udara panas tu naik atas. Jadi bila udara panas tu naik atas, dia menyebabkan intake tu sedut udara panas. Jadi inisiatif yang dibuatkan oleh Max Racing adalah dia buat satu cover baru untuk nama dia Stage 3 Plus ni lah. Jadi korang boleh nampak dia punya ni. Dia perbuat daripada besi heat insulator. Dia punya cat ni dia pakai cat heat insulator. Lepas tu Japan technology. Air flow dia kat sini. Nanti air flow dia kat sini, air masuk kat sini. Lepas tu ada air intake kat sini, dapat udara yang sejuk. So korang boleh nampak juga kat sini. Dia ada lubang Nampak tak? Dia ada lubang dekat sini dan ada lagi satu cover dekat sini untuk tapis udara panas daripada enjin. So bila angin masuk dekat sini, dia tak dapatlah angin panas daripada bawah. Sebab kat bawah ni dia dah tertutup. Kat bawah ni dia dah halang. Bagi Zik, baguslah dia buat. Harga untuk ni, cover ni adalah tak silap Zik, 500 jugalah.
Jadi inilah dia barang-barang yang Zik dapat daripada Max Racing, ya guys. Memang banyak ya. Zik memang tak sabar nak pasang. Nanti Zik akan tunjukkan video korang, video installation, dan Zik akan review juga berapa top speed dia punya dyno. Zik akan buat semua tu, jangan risau, korang jangan risau. Kalau korang nak beli semua ni complete set untuk kereta MyV korang, harga dia adalah dalam RM2,500. Itu diorang dah bagi package harga semua RM2,500. So bila korang beli RM2,500, korang dah tak perlu fikir, korang pergi hantar je kat kedai, pergi install. Dia punya install boleh pergi kat dealer Max Racing. Dekat website dia ada dealer-dealer dekat dalam seluruh Malaysia. Korang boleh tengoklah dealer dia kat mana yang ada. Jadi sekali lagi Zik nak berterima kasih kepada Max Racing. Memang Zik happy sangat ni. Memang Zik pun kalau tak PKP ni, Zik pergi terus hantar sekarang juga pergi buat exhaust ni. Kalau kita cerita macam kanak-kanak dapat mainan lah kan. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe, share, like video ini dan tekan loceng untuk korang tahu lagi update-update selepas ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.